berita selebriti terbaru hari ini. Inga Anugrah ternyata sudah 4 kali meminta cerai dari Ari Wibowo selama 5 tahun belakangan. Sikap Ari Wibowo disebut menjadi pemicu Inga berulang kali minta cerai. Inga Anugrah merasa Ari Wibowo tidak pernah berubah dalam 5 tahun belakangan. Sejak masalah mereka muncul. Aku enggak kuat, enggak tahan, aku minta bercerai. Mungkin dihitung-hitung sudah keempat lah, ujar Inga Anugrah. Dikutip dari YouTube Maya Aleldul TV. Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Ini yang terakhir itu sudah 4 kali aku minta sejak 5 tahun terakhir itu. Ada sebagian dari diri aku yang bisa berubah. Nanti dengan waktu dikit lagi coba lagi, masih ngarep gitu, ujarnya. Inga mengaku ada banyak permasalahan dalam rumah tangganya yang sejak lama tidak diselesaikan hingga tuntas. Ia tak memungkiri bahwa hubungannya dengan Ari Wibowo sudah retak karena berbagai masalah. Sebenarnya sudah lama, sudah 5 tahun belakangan lah kurang lebih ada masalahnya. Sudah ada gesekan-gesekan gimana gitu, beber Inga. Meskipun sudah berusaha menyelesaikan masalahnya berdua, Inga Anugrah dan Ari Wibowo tetap tidak menemukan jalan keluar. Hingga akhirnya, Inga Anugrah menyarankan agar melakukan konseling supaya ada pihak ketiga yang bisa jadi penengah di antara mereka. Tapi keinginan Inga tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ari. Aku sudah minta konseling berkali-kali tapi, Ari Wibowo, nggak pernah mau karena memang dia tipenya orang yang tertutup banget dan menjaga privasi, ujarnya. Akibatnya, masalah-masalah dalam pernikahan mereka pun kian bertambah tanpa ada penyelesaian. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.